Indonesia. KPMB menyebut angka ini hanya angka estimasi yang didapat dari satu depo tahanan imigrasi di sana. Padahal di sana tercatat ada 5 depo tahanan imigrasi. Dalam laporan tersebut juga disebutkan penyebab kematian diduga lantaran pelanggaran standar dan prinsip kesehatan di pusat tahanan dan adanya perlakuan tidak manusiawi yang dialami pekerja migran Indonesia di sana. Di pengadilan, mereka yang laki-laki berusia 19 sampai 50 tahun itu dicambuk rotan, ya. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang bahkan 6 kali. Cambuk rotan itu menurut keterangan mereka sakit sekali, ya. Begitu dicambuk itu gelap matanya. Bahkan beberapa orang yang enggak mampu menahan sakit kemudian pingsan. Ketika dia pingsan untuk melanjutkan cambukan kedua, dia akan disiram air supaya sadar lagi, kemudian melanjutkan cambukan kedua. Problem lain itu adalah dari penjara, mereka itu kan ditransfer ke pusat tahanan imigrasi. Tapi karena pusat tahanan imigrasinya penuh, akhirnya dibuatlah satu lokasi transit. Mereka sebut itu dewan. Dewan ini mirip seperti gedung olahraga kalau di Indonesia, mirip seperti gedung serbaguna gitu ya. Nah, karena pusat tahanan imigrasi penuh, sementara mereka seharusnya dilepaskan dari penjara, mereka disimpan dulu di dewan, di gedung serbaguna ini. Nah, gedung serbaguna ini karena settingnya bukan rumah tahanan, settingnya bukan penjara, nggak ada teralis dan segala macam, maka tahanan laki-laki dewasa yang bukan anak-anak laki-laki itu mengalami pemborgolan selama 24 jam. Rata-rata mereka itu diborgol selama 14 hari, ditahan di dewan itu selama 14 hari. Ada yang 1 bulan juga, ada. Mereka diborgol 24 jam. Dua jenis pemborgolan. Pemborgolan pertama adalah pemborgolan di tangan. Dua orang menjadi satu, misalnya saya dan teman saya, tangan kanan saya akan diborgol bersama tangan kiri teman saya yang lainnya selama 24 jam. Jadi kalau saya ke toilet, ya teman saya harus ikut ke toilet gitu. Kalau tidur ya harus sebelahan. Yang kedua, jenis pemborgolan kedua adalah pemborgolan di kaki. Itu ada satu baris gitu, 20 orang, kakinya dibobor seperti rantai begitu. Nah, itu terjadi sejak bulan Oktober, ya. Oktober tahun lalu. Medcom.id, a part of Media Group Network.